Nah, ini simental warnanya seperti ini. Simental warna putih, Pak. Iya, putih keren ini. Simental warna putih. Putih keren. Ini simental ya. Coba benar. Simental. Kalau limosin itu yang merah. Kalau enggak merah, pink biasanya. Limosin merah. Ini limosin. Limosin merah. Merah pink. Simental. Terus api angus ada yang itu enggak? Warnanya benar, itu angus. Sapi angus jenisnya apa, Pak? Hitam. Hitam. Oh, hitam. No. Angus itu warnanya oranye, Pak. Oranye, sapi berang angus. Terus kemudian angus ya. Kalau kerbau itu ungu. Kerbau ungu. Kerbau saya enggak ada sih. Kerbau warnanya ungu. Kerbau ungu. Warnanya itu ungu kalau kerbau. Terus kemudian yes. Domba. Domba itu kuning cerah. Domba kuning cerah. Nah, kalau domba kuning cerah ya. Kalau kambing ini kuningnya agak pucat. Sapi PO. Kalau kambing kuning pucat. Iya, sapi PO ini. Ini kambing. Aduh, udah jelas. Angel teman siro fokus ya. Kambing itu ada berapa jenis? Ada kalau sampai saat ini yang banyak dipergunakan kambing kali kesing, Mas. PE kali kesing yang dibuat dilegakan buat stroli loh, Mas. Kalau umumnya domba garut. Domba garut. Jadi kulitnya kuning cerah gitu, Mas. Nah, seperti itu ya ini. Nah, ini. Sini-sini, Mas. Mas. Ini kan ada dua macam ya. Nah, ini kan kuning cerah sama ini yang kuning pucat. Nah, ini domba. Ini yang domba. Kuning pucat. Yang kuning domba yang kuning cerah. Yang kuning cerah domba. Iya, kuning cerah domba. Kalau yang kuning pucat ini yang kambing. Kambing. Kambing kesing. Yang kuning pucat. Yang cerah domba. Ada lagi sapi perah, Mas. Mbak. Sapi perah Eban. Ini warnanya abu-abu. Ada stronya. Sesuai cirinya ya, Pak. Iya. Sapi perah. Di daerah pesisir ada yang pakai, Pak. Sapi perah, Mas. Di daerah pesisir ada yang pakai sapi perah? Ada. Ada. Daerah mana? Maksudnya ada yang pakai bibit sapi perah? Oh, belum ada. Ada permintaan itu. Kalau di Purworejo Kota malah ada, Mas. Oh, Purworejo Kota ada. Ada malah Purworejo Kota. Biasanya orang Cina. Disilang gimana, Pak? Atau gimana, Pak? Iya, indukan cetek pakai ini. Indukannya sama sapi perah. Ya, sama. Oh. Sama. Jadi tidak inbreeding. Iya, tidak inbreeding. Ini tabung namanya apa ya, Pak? Ini kontainer. Beli kontainer. Kalau yang besar namanya kontainer depo. Kontainer. Beli kontainer. Kalau yang besar kontainer depo. Ini cepat muap ya. Jadi depo. Nitrogen cair itu cepat muap. Ya, misalkan kalau penanganan ya, Pak. Bawanya itu pakai apa, Pak? Emang ini dibawa, Pak? Bawa ada kalau alat saya, saya taruh sini, Mas. Taruh sini. Oh, diambil langsung taruh sini enggak apa-apa. Jadi apa? Habis di refill, refill nitrogen cair atau N2 cair. Tutup ini. Nah, baru saya masukkan tas itu. Ini pakai tas ini. Oh, pakai tas ini. Berarti ini tetap dibawa terus gitu. Iya. Hmm. Ini harusnya lebih kecil lagi enggak, Pak? Biar maksudnya kan biar enggak capek. Ada. Ini kan volume 5 liter. Kemudian kayak segitu mungkin atau sekremos. Sekremos yang itu loh, Mas. Yang buat air panas kan. Iya, itu bisa. Jadi apa namanya? Diisi misalkan kayak gini ya. Diisi nitrogen cair sama diisi straw kayak gini. Dalam keadaan dorman loh. Nah, nanti ketika dia habis muap karena nguap karena goncangan juga diisi lagi. Berarti kan lebih ringan dibawa kemana-mana. Iya. Ada juga yang volume 3 liter terus ada terus yang 2 liter juga ada. Liter, ya. Bakero. Iya. Bakero anu. Iya. Kontainer apa lo? Kontainer apa Pak tadi, Pak? Yang besar, yang besar apa, Pak? Besar. Yang kayak gentong. Kontainer depo. Depo. Kecil kontainer. Isi ininya berapa kali, Pak? Berapa kali? Kalau yang volume 5 liter ini saya setiap 5 hari sekali. Jadi 5 hari sekali saya isi apa namanya? Hidrogen cair. Kalau ininya setiap sebulan sekali, apa isi straw. Sebulan sekali. Jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas. Jadi ini masih pembahasan terkait warna straw ya, Pak. Nah, monggo tanya dulu aja sama bungkus. Pak, sebenarnya ketika masukin ini strawnya ini ke dalam rahim sapinya ada kemungkinan salah tempat enggak, Pak, nyuntikinnya? Kalau salah organ. Kalau mantri ya, mantri inseminator mungkin yang masih baru. Mungkin pertama masih bingung sih, Pak.
ada yang memang pernah, saya pun juga pernah sih, jadi pernah masuk ke saluran kencing gitu, saluran urin, pernah saya, pernah. Jadi karena memang belum terbiasa, jadi kan dari serviks, jadi kan posisi kan gini ya, ini serviks, jadi uterus, apa serviks ini, terus kemudian vagina, terus klitoris kan. Jadi dia itu nyambung gitu loh, sama saluran kencing, nyambung gini. Ya saluran kencingnya, saluran kencing itu yang bawah, saluran apa reproduksi yang atas. Nah saluran kencing ini namanya bladder, bladder namanya. Kalau yang atas ini ya tadi apa reproduksi itu tadi. Itu kalau salah ya paling itu nembus situ. Tapi kan kerasa sih mbak. Nanti kalau sudah terbiasa lama-lama juga bisa bedain. Bisa lah dikatakan. Yang mengakibatkan sapi berahi terus sih pak, kalau salah ya. Gimana mas? Yang mengakibatkan sapi berahi terus ya, kan gak pas. Kan garansi mati. Dari pertama garansi pak. Satu minggu. Ya kan baru percobaan ya. Daripada sih kena komplain. Mohon maaf. Tidak ada, petani ya tidak tahu garansi. Ya masih berahi kawin lagi. Siapa kan pertama kali kan melepas rektal mbak ya. Melepas rektal istilahnya kan ngerogoh itu tadi yang saya bilang ngerogoh. Kan nyari serviks dulu. Nanti kalau serviks ketemu kan, kan masuk ininya apa ibunya kan masuk ya. Dimasukkan lewat vagina. Nanti kan kerasa lah. Jadi ketika masuk ke serviks, nanti itu kerasa itu kan. Jadi kayak krep-krep gitu. Ya itu karena apa? Serviks itu punya 4 cincin. 4 cincin serviks. Nyuwun sewu ya, maaf ya. Ini kan kita sudah dewasa ya. Manusia pun juga sama. Perempuan. Serviks juga ada 4 cincin gitu. Jadi serviks itu ada bagian cincin ya, ada 4 bagian namanya cincin serviks. 1, 2, 3, 4. Lah itu beda-beda. Ada yang serviksnya belak-belok, ada yang serviksnya melengkung, ada yang serviksnya langsung belang gini juga ada. Beda-beda. Nah itu berarti harus tembus ke 4-4-nya itu pak ya, pas saat ini ya maksudnya. Lebih baiknya kayaknya seperti itu dulu. Tapi anu minimal berapa cincin? 2 juga jadi misalnya. Kemungkinan begitu. Ada yang 2 jadi juga bisa ada mas. Ada. Ya kalau secara teorinya gini, waktu saya dulu di latih kan, kalau memang sudah masuk ibigan ke dalam serviks, itu misalkan kok susah ya, misalkan sampai cincin serviks 2 susah misalkan nggak bisa masuk karena nekuk atau gimana, tembak aja. Jadi jangan dipaksa. Takutnya apa? Kalau misalkan dipaksa nanti ada sobek atau lecet atau luka, nanti bisa kelainan, kemudian apa gangret, gangguan reproduksi. Berarti kalau sudah mencapai 1 atau 2 tapi tidak memungkinkan lagi untuk ditembak lagi, diteruskan lagi tembak aja nih pak? Ditembak aja langsung. Bismillah berarti ya. Sebenarnya ada waktunya nggak maksudnya ketika mau dating nggak itu mas? Cepat atau gimana itu? Apa? Kalau nggak aku udah tahu. Dari towing mas ya, dari pertama towing dari tabung sampai nyuntikkan itu. Waktu saya dulu di apa bintek iklan diajari 5 menit jadi harus cepet karena ini gitu loh sperma itu kan tidak tahan di luar ya harus dia kan emang apa tempatnya kan di dalam suhu yang hangat seperti dalam rahim kandungan itu harus cepet dimasukkan gitu. Karena kalau tidak ya mati resikonya dan cara penanganannya pun juga jangan ceroboh gitu loh kalau misalkan nggak ceroboh misalkan sampai jatuh lah mungkin ke atap atau apa pokoknya juga dia mati gitu loh. Misalkan yang saya wujud dia dari sini diambil terus kemudian jatuhin tep. Nah ini misalkan kan goncangan bisa mati gitu loh atau rusak sel-sel kandungan sebelum disuntikkan gitu loh. Nah terkait beberapa kelemahan yang tadi dijelaskan pak, lebih efektif mana ketika mengawin dengan IB atau lebih apa dengan IB atau dengan penggala langsung pejantan lah. Kalau secara teori lebih efektif yang mana? Praktis, mudah efisien yang IB. IB ya. Nah, IB. Itu paling praktis itu pak. Jadi efektif, efisien. Iya. Kebetulan masih banyak penggala ya mas. Masih pak. Banyak ya. Mana? Ada lagi? Ini sih pak, apa? Ini ada takarannya berapa mili atau gimana bisa? Itu kurang lebih 200 cc mas. 200 cc ya. Oh, 200 cc. Dan 200 cc itu
terkandung 200 juta sel sperma. Ini harus 200 saja atau ada minimal waktu tertentu harus 200. Baik itu sapi, kambing, domba, kerbau. Nah ini tutupnya ini gimana ini Pak? Terus proses pembukanya gimana ini Pak? Ini kan udah kebuka ya. Nah ini cara membukanya dulunya. Jadi gini Mas. Ini kan, nah iya. Ini kan ada kapas ya. Ada kapas kan? Oh iya, ada Pak. Nah ini kan sebelumnya kan di sini kapasnya. Oh menutupi ya. Sebelumnya di sini. Jadi ini buat penahan spermanya gitu. Nah ini dari sini sampai sini kan ada sperma. Ini ketutup. Sebelumnya kan ini kan ada tutupnya ya, jadi rapat gitu loh. Nah ini caranya juga gimana digunting. Jadi setelah ditowing dari air diambil tuh, dilap pakai pisau atau lap, gunting. Kemudian digunting ujungnya, jangan terlalu panjang lah gunting. Ini berarti itu udah pakai sudah? Sudah Mas. Ya belum di sini Mas. Belum. Jangan pakai semua nih. Ini pakai semua. Salam tidak baik juga sudah ditolak lagi ya. Jangan samakan sama kita ya. Terus nanti dituang ya Pak, apa gimana Pak, ini kan dipotong berarti kanan kiri ya? Iya, ini cuma itu aja, cuma sini aja. Cuma sini salah aja. Satu titik aja yang rapat gitu Pak. Terus nanti terus turun sendiri langsung? Ya, disuntikkan. Disuntikan, kalau dimasukkan ke alat nanti ada iya. Tekanan. Tantakannya kan dari sini kapasnya, jadi kan kapasnya ini disuntik, dia kan mendorong spermanya. Berarti alat yang di dalam lebih kecil ya Pak, di depan ini? Jarumnya Mas. Jarum. Nah, ini yang dorong Mas. Berarti ini jadi yang dorong kapasnya ini. Ini. Nah, jadi yang dorong kapasnya ini. Ini beda. Yang dorong kapas. Jadi kan ini kan masuk Mas. Nah, ini kan masuk. Nah, masuk kan. Dikunci pakai itu tadi. Heeh. Ini kan masuk dulu di kan tarik sini dulu, tapi kan kekunci sama ini toh plastik sheet ditutup buat melapisi, jadi biar tidak apa langsung menangkap dalam organ reproduksinya gitu loh ininya bagian ini. Ini kunci, ya baru disuntikkan. Sebelum lagi, kemarin saya beli sapi itu Pak betina, terus mungkin ada terjadi kerusakan atau kelacetan di dalam saluran reproduksinya, terus akhirnya pendarahan kencing darah. Sampai sekarang? Oh, enggak, cuma 5 jam terus langsung dipotong. Betina? Iya, jadi istilahnya indikasinya dulu sempat pernah luka, terus sembuh, terus kambuh. Tapi enggak ketemu. Tapi sempat disuntik antibiotik sih. Sedangkan antibiotik kan panas sih Pak. Iya. Kapan cuma? Mau berapaan? Satu bulan aku. Ya, nak hal-hal yang sekiranya enggak bagus ya jangan dipublis lah. Masih bukan arbera orang. Menjatuhkan diri sendiri ya Pak. Atau udah gini dong Mas. Atau udah gini. Cuma berapa jam? Jadi ini ambil stronya ya dari kontainer ini pakainya pinset. Pinset ini. Diambil itu terus ditowing ke dalam apa namanya air sampai 5 detik baru dipotong ini dan potong ini nah, tetap itu aja kan dalam buka gitu baru dimasukkan ke dalam itu. Berarti yang dimasukkan ke itu yang posisi kapasnya di sini ya Pak? Iya. Berarti kan posisi kapas di sini, setelah itu didorong posisi di sini kan pindah posisi langsung karena suntik gitu kan. Ini apa? Pinsel. Ini gunting. Ini straw. Ini plastik sheet. Plastik sheet. Ini ibidan. Ini kontainer mini. Ibegan ya. Ibegan. Jangan bidan. Ibegan. Kan dapat bidan apa? Mini. Terus bapak kalau dia komplit. Tak buat dia dua orang ya? Ibegan. Dua orang aja ya. Ini apa nih kompeting? Plastik. Hah? Glove. Plastik glove ya. Plastik glove.
apa boy? Nanti tak suruh nyebutin aja operatornya, nanti aja. Apa? Harus simpan semua di sini. Saya tak buat perompak aja ya. Kita ada dua, mana itu delapan belas orang per orang. Jangan sama cewek-cewek warna-warna ibegan warna sih oh warna-warna